They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other. Cara tahu protein cukup atau enggak gimana? Gue bingung, masih banyak orang yang bertanya soal hal ini. Bagaimana kita tahu protein kita udah tercukupi atau enggak? Itu kan sebenarnya satu hal yang mudah, gitu. Jadi kalau kalian hari ini mungkin makan sekira-kiranya kalian, ya hasilnya juga akan sekira-kiranya kalian. Kalau kalian mau tahu protein kalian udah tercukupi atau enggak, ya kalian setiap kali kalian makan, ya kalian harus timbang, teman-teman. Protein kalian kurang lebihnya udah masuk berapa, jadi kalian tahu, gitu loh. Tapi kalau kalian makan sekira-kiranya, makanya hasil kalian tuh hari ini sekira-kiranya kalian. Banyak dari kalian yang mungkin hari ini pengen punya progres luar biasa, pengen punya hasil yang luar biasa. Tapi banyak dari kalian yang gak mau berjuang untuk prosesnya. Kalian hanya mengambil pilihan-pilihan yang mudah, pilihan-pilihan yang gampang, pilihan-pilihan yang simple. Padahal pilihan-pilihan tersebut tidak akan merubah diri kalian, teman-teman. Kalau kalian ingin berkembang luar biasa, yang selalu gue katakan kepada kalian, jika kalian ingin berkembang luar biasa, teman-teman, selalu ambil pilihan-pilihan yang memang menantang diri kalian. Pilihan-pilihan yang membuat kalian tuh ribet. Pilihan-pilihan yang memang sulit, teman-teman. Karena pilihan-pilihan tersebut yang akan membuat diri kalian berkembang luar biasa. Jadi kalau kalian hanya hari ini berpikir bagaimana cari jalan yang simple, cari jalan yang mudah, cari jalan yang instan, kalian gak akan berkembang, teman-teman. Gue juga bingung, banyak dari teman-teman pengen punya progres luar biasa, pengen punya hasil yang luar biasa, tapi kalian gak mau berkorban dan berjuang untuk prosesnya. Dengarkan gue baik-baik, teman-teman. Ketika kalian hari ini sedang berjuang untuk suatu hal yang kalian inginkan, di tengah proses yang kalian jalankan, itu tidak akan semudah apa yang kalian pikirkan. Di situ akan ada namanya tantangan, ada namanya masalah, ada namanya rintangan. Tapi itulah sebuah proses. Ketika kalian punya mimpi, punya semangat, pengen merubah badan kalian hari ini, mimpi dan semangat kalian aja itu gak cukup, teman-teman. Kalian harus punya plan, punya strategi. Bagaimana caranya, plannya, untuk kalian bisa mencapai mimpi kalian. Mimpi dan semangat kalian itu gak akan cukup kalau kalian gak punya plan dan strategi. Pola makan aja masih asal-asalan, sekira-kiranya gak ngerti yang benar seperti apa untuk badan kalian. Latihan juga masih mungkin asal-asalan, nyusun program latihan. Bagaimana mungkin kalian bisa mencapai tujuan kalian tanpa kalian punya plan dan strategi? Jadi kalau kalian ingin sukses di bidang apapun itu sebenarnya, bukan hanya merubah badan kalian, kalian harus punya plan dan strateginya. Untuk mencapai tujuan kalian tuh, kalian harus buat strategi, plannya apa. Kalau kalian gak punya itu semua, kalian cuma bermimpi doang. Ujung-ujungnya kalian frustasi. Frustasi kalian berhenti di tengah jalan. Karena apa? Kalian gak punya hasil. Jadi yang harus kalian siapkan hari ini adalah strategi, plan yang baik untuk kalian bisa mencapai tujuan kalian. Kalian gak tahu caranya, ya disitulah kalian harus belajar. Karena itu bagian dari sebuah proses, sehingga kalian bisa menciptakan satu plan dan strategi untuk mencapai tujuan kalian. Kalau kalian ingin belajar benar-benar dan sungguh-sungguh, kalian punya semangat, punya mimpi yang luar biasa, gue akan ajarkan kepada kalian. Cek bio gue hari ini, gue tunggu kalian sekarang juga. Sampai ketemu next video, bye-bye.